Hai, Anda di rumah yang sedang menonton rancangan ini. Kita bertemu lagi dalam acara memasak masakan kampung saya hari ini. Nama masakan kampung saya hari ini ialah tuhau ikan bilis goreng. Oke, ini ialah masakan tradisional di Sabah lah yang paling famous. Tapi cara ini saya menumis ini tuhau dicampur dengan ikan bilis. Bahan-bahan dia ialah tuhau, ikan bilis, ada perenca cukup rasa, ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga minyak untuk menumis itu tuhau lah. Oke, itu saja bahan-bahan dia. Oke, kita panaskan kuali. Masukkan minyak masak. Oke, kita tunggu dia sampai panas. Nah, panas sudah kayak begitu. Masukkan sampai garing, sampai dia garing ya. Bekaur dia begini. Sampai dia naik bau macam kering-kering begitulah bau dia. Supaya itu ikan bilis kalau bercampur dengan tuhau nanti ada juga wangi-wangi ikan bilis kan. Oke, kita masukkan itu bawang merah dengan bawang putih. Tumis itu bawang sampai dia naik wangi. Tunggu, nanti lepas itu kita mau kasih masuk itu bahan utama yaitu tuhau. Kita tumis sejenis bawang begini dan itu bilis pun kita ikut juga tuh. Wangi sudah deh. Tunggu dia sekejap. Oke, masukkan tuhau. Siapa yang tidak biasa makan tuhau itu, bolehlah belajar. Sedap nih. Kita kasih tumis begini saja. Tumis dia macam masak sayur juga. Kasih tumis saja begini. Ada wangi-wangi dia yang tuh, nah itu sudah bawang dia sudah ini hitam-hitam sedikit. Nah, itu bikin wangi-wangi dia. Itu bilis pun sudah kering-kering. Kita gaul, kita tunggu begini gaul-gaul dia, gaul saja. Nah, gaul, kasih gaul lagi sampai dia masak begini nih, sekejap saja. Tumis tuhau campur dengan ikan bilis, membuka selera nih. Kalau yang
biasa sudah makanan kampung kan, biasa sudah makannya cuhau kan, membuka selera betul kalau kita makan dengan nasi. Boleh makan sarapan, waktu sarapan makan nasi, setengah hari makan nasi, dan sampailah malam pun kita boleh makan lagi. Kita punya lauk, jadi lauk. Air sedikit saja. Oh, sampai itu dia punya air kering sedikit, oke? Siapa yang belum pernah makan tuhau yang kena tumis begini, bolehlah kamu mencoba. Kamu pergi tamu, tapi kalau tidak ditamu kan, kamu carilah di kampung-kampung yang ada tuhau tuh. Siapa yang ada tuhau tuh, nah, cobalah masak macam nih. Kasih masak dia, nah, macam mau masak sudah kan? Oke, kasih campur itu berencana cukup rasa, segini-gini. Lepas itu gaul, kasih gaul sebati lagi. Sekejap saja memasak nih, tidak payah lama-lama. Kurang kelaparan kan, tidak payah tunggu lama, bakal sekejap kita masakkan. Nah, ngapain ini? Kalau time lapar kan, sekejap kita masak. Nah, lepas itu boleh sudah makan nasi. Makan sama ini tuhau tumis dengan ikan bilis goreng. Siapa yang mau kasih licak-licaknya, kasih lembut, boleh kasih masak lama sedikit. Tapi kalau kami begini pun sudah oke juga nih. Habis ini tuhau kan boleh makan macam buat sambal begitu lagi kan. Itu yang lagi oke. Nanti kalau ada masak saya boleh tunjuk juga macam mana cara membuat sambal tuhau. Ini wangi dia sekarang menusuk hidung sudah nih, wangi tuhau dengan ikan bilis sedap. Tapi ada juga yang tidak biasa makan, bolehlah kamu tengok saja macam mana dia kena masak. Tidak payah coba kalau tidak pandai makan tuhau, nanti ada yang rasa terhidu lain-lain, saya pun tidak tahu lah kalau begitu. Tapi kami sudah biasa ini bau tuhau, kami makan saja ini. Beginilah kami punya makanan di kampung. Oke, siap sudah. Tutup itu api. Nah, inilah hasil dia tadi. Kita sudah kasih masuk di dalam pinggan. Nama masakan saya ini kan, kamu ingat lagi itu? Tuhau tumis dengan ikan bilis goreng. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya. Bye. Terima kasih karena menonton.